Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman diberikan yang kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Untuk kali ini kita akan membedakan dan melihat lebih ganteng mana, ayam warna mireng kuning seperti ini dan yang warnanya mireng galih. Ini kita melihat dari fisiknya ya, dari fisiknya ayamnya. Kita mulai dari ayam yang ini. Untuk warnanya sendiri ini sangat bagus, sangat cerah. Warnanya ini kuning, agak oranye-oranye sedikit. Dan didasari dengan warna hitam. Untuk model paruh dan kakinya itu warnanya putih kuning, bisa disebut dengan miring kuning tembus ya. Untuk umurnya sekitar 2 tahunan ini. Untuk ukurannya ayam ini jumbo ya, karena bebannya sudah mencapai 4 kilo, kurang lebih 4 kilo bebannya ini. Warnanya sangat cerah. Kalian bisa melihat sendiri seperti itu warnanya. Untuk prestasinya ayam ini sudah 3 kali dan sekarang sudah saya pensiunkan karena bulu-bulunya ini tidak bisa tumbuh dengan bagus, bulu-bulu sayapnya. Kalian bisa melihat ke kepalanya seperti pohon pinang ya, buah pinang. Warna matanya pun juga bersih, besar. Ya kurang lebih seperti ini untuk yang kuning kuning. Selain itu warna ayam ini sangat diminati oleh para peternak ya, karena warnanya bagus dan cerah. Untuk ayamnya sendiri ini cukup tinggi ya posturnya. Saya kira sudah untuk ayam yang ini. Mari kita lanjut untuk ayam yang warna mireng galih. Untuk yang mireng galih adalah ini. Dari ayam yang tadi
Wirenggali ini warnanya lebih tua ya merahnya. Kalau tadi warnanya sedikit kuning keorenan lah, ini warnanya merah tua. Seperti ini warnanya, merahnya itu tua, mati sih merahnya. Kalau tadi warnanya itu cerah, cerah banget. Untuk warna dasarnya sama, yaitu hitam. Untuk postur tubuhnya itu cenderung lebih pendek ya yang ini daripada yang tadi. Bulu ekornya lebih panjang yang tadi sepertinya. Kalau ini lebih ke bawah gitu, atau malah panjang yang ini. Untuk umurnya sendiri ini sekitar 1 tahun setengah ya mungkin. Bentuk kepalanya seperti ini. Untuk warna kakinya itu hitam ya, hitam sedikit ada apa itu warna hijau-hijau sedikit. Untuk paruhnya seperti ini warnanya, putih dan ada warnanya hitam sedikit. Dan bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya. Mungkin lebih panjang ini ya ekornya ya daripada yang tadi. Namun untuk bulu-bulunya lebih utuh yang ini, lebih masih bagus bulu-bulu sayapnya. Kalau tadi kan bulu sayapnya sudah hilang. Untuk ukurannya ini lebih kecil dari yang tadi. Kalau di sini ini ukurannya ukuran 4 mungkin. Untuk bobotnya kira-kira 3,5 lebih sedikit mungkin. Untuk prestasi ayam ini masih 2 kali, kalau yang tadi sudah 3 kali. Kalau menurut teman-teman gimana, lebih ganteng yang warna seperti ini atau ayam yang tadi warnanya berang kuning? Oh, ini ada yang patah ini bulunya. Kalau ada yang patah kita patahkan aja kalau bisa, biar tidak mengganggu. Untuk kondisinya ya, ayam ini masih perawatan ya. Saya dirawat lagi untuk cari gelar-gelar lainnya. Kalau menurut saya ya lebih bagus yang tadi, lebih cerah, lebih bagus ya daripada yang ini. Kalau yang ini terlalu apa ya, gelap warnanya. Kita dengan yang tadi lebih cerah yang tadi. Oh.
Oke deh, terima kasih sudah menonton. Saya kira cukup sekian dengan hari ini karena sudah asyar sore ya mau melakukan kegiatan yaitu memberi makan dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.